Man yang mampu merobohkan bangunan dan langsung rata sama tanah. Benda-benda yang berat pun bisa diangkat sama ekskavator. Wih, tenaganya memang super jumbo. Otan perhatikan kok mirip dengan sobat Otan? Itu loh. Duh, siapa sih? Ah, udahlah, nanti aja. Kok ekskavatornya kecil banget? Sekarang malah ada replikanya. Siapa yang pernah main ekskavator mini? Wah, banyak yang tunjuk tangan. Berasa jadi operator alat berat ya? Ayo, angkut terus pasirnya. Ekskavator mini ini buatan para pengrajin di Magetan, Jawa Timur. Nah, kerennya, perajin membuat mainan kayu ini dapat bergerak tanpa menggunakan daya listrik, apalagi bahan bakar. Cakep! Sekarang Otan baru ingat sobat Otan yang mirip dengan ekskavator. Itu loh, si mamalia darat terbesar. 100 untuk kalian! Gajah! Tuh, lihat aja. Jumbo, persis sama ekskavator. Tenaganya pun sama. Superhero. Maksud Otan, super kuat. Belalai mereka mampu melintir dan melingkar untuk mencabut akar tanaman. Cakep.